Kita ganti baju dulu ya, coba ganti baju biar kagak kayak gini mulu baju gua. Dari kemarin baju gua gini mulu. Ganti baju, gimana cara ganti baju? Eh, nge-save gimana cuy? Save gimana cuy? Oh ini. Tidak cukup uang, harga 13.000 ya, nggak cukup gua ganti ininya, cok. Hai cewek. Aku boleh minta uang nggak biar bisa ganti baju? Nggak bisa ganti baju nih. Kagak ada uang. Kamu udah kasih? Hah? Belum. Wih, makasih. Emang cukup kok 5.000 harganya 13.000. Ih, kakak jangan kayak gitu. Ngapain meluk-meluk budak? Kan tanda terima kasih dan tanda cinta. Wow. Eh, goblok kamu. Ada yang ikutan aja lu. Hai. Anjing kena gua kampret. Anjay, rusuh tai. Oh, jangan rusuh, coy. Jangan rusuh apa? Jangan rusuh, coy. Jangan rusuh apa? Woi. Tusuk kah ini? Tusuk kah dia ini? Kabur. Woi, dapat jetek 10 anjay. Dapat jetek 10 orang, eh 10R, coy. Ini jetek 10 ya? Gila dapat jetek 10R, coy. Di real life gua enggak bisa beli ini, coy. Jadi gua dapat aja nih. Di rumah sakit biasanya kan, di rumah sakit banyak cewek. Ya. Sini bener gak sih? Oh iya, ini bener-bener rame cuy, rame cuy. Ini yang waktu itu ada kakak-kakak yang cakep itu bukan sih? Yang di sini? Astagfirullah bang. Weh. Tuh yang betul. Pendarahan nih lo bang. Maaf, maaf. Enggak abang masukin motor kenapa sih? Kutanya, bang, emang motor masuk ke ruangan bang? Mikir kenapa bang? Yang betul aja. Apa sih jalan lo? Kursi roda bisa dinaikin nggak sih kursi roda? Weh bang, halo. Oi. Eh cara berdiri bang. Gimana cara berdiri? Oh ini. Bro. Ya motor ZX10 gua ah pakai nabrak segala, cuk. Jadinya kagak bisa jalan-jalan lagi gua ZX10, sayang banget. Ke balkot, bro. Ngapain ke balkot? Oh, tuh ada motor, ada motor. Eh, apa maksud lu? Sorry bang, sorry. Lah, apaan lu datang-datang nonjok gitu? Elah, motor gua udah rusak lagi, cobor juga gua pakai. Anjir. Ini ada cewek nih. Eh, cara yang kayak gitu gimana sih? Cara smackdown gitu, cara smackdown. Kok gak kena? Aku mau pakai tukit, om. Om, awas. Elah, malah dorong, om. Ih. Om, ya Allah, om. Ini jangan tidak. Om, om. Ya Allah. Ini orangnya. Ada cowok. Dia sama si anjir. Hei. Apa, apa? Aduh, adik. Ya Allah. Eh kok dia lebih kuat dari gue sih? Gue udah dorong tapi dia lebih kuat dah. Iya masuk aja. Anjing. Masuk, ayo, ayo mau kuat-kuatan kau sama aku kan. Ayo, ayo nih. Eh kok dia lebih kuat sih? Kau nih. Mau kuat-kuatan dia, mau kuat-kuatan. Ayo gue dorong nih. Tenaga mekanik nih, 2 lawan 1. Tuh dia lebih kuat dari gue tuh. Ayo, gak kuat kan, gak kuat kan. Kok bisa sih lebih kuat bang, gimana caranya bang? Iya soalnya kerja om, kita nge-gym, kerja. Nge-gym, om, kau ototmu tuh masih. Emang bisa kayak gitu ya? Iya. Bisa lah. Coba kita anjay, anjay, anjay. Seneng kau jatuh tuh.
Ini nggak bisa nyala. Cewek tadi mana bang? Cewek tadi mau ngapain? Cewek tadi mana? Wah nggak berarti kau ini aja. Bang mobil apa? Anjay dapat mobil bagus cok. Yang bener. Anjay ini mobil apa? Porsche ya? Porsche. Namanya belum dicopot. Halo. Pintunya mesti jalan lagi deh. Gua ada ini tadi ada golok. Gimana cara pakai golok dah? Oh gini bener cok bisa. Halo bang, halo. Gua gak bisa bacok, gimana cara bacoknya? Weh. Cara bacoknya gimana? Cara bacoknya gua gak bisa bacok. Maaf. Yang ini mesti diikat nih kayaknya. Yang ini. Kakak namanya siapa? Kakak, lu ngapain udah punya enaknya? Pacar belum? Cewek gua kenapa bang? Halo. Loncat dulu bang, loncat bang. Ada kecoa bang, loncat bang. Kecoa? Goblok. Tadi berapa? Tebong segini. Bang, aduh dua anjing. Kakak, cara smackdown gimana kak? Cara smackdown 150 ribu. Gak tau kak. Beli 2 pak. Sebenernya kita gendong ya. Cara gendong gimana ayo. Nih? Oh ini. Mana sih ini? Satu. Kakak namanya siapa? Bang lu jangan gangguin cewek gua bang, gua gak suka. Bang kalau kita taruh bang. Kak jangan, apa sih kak? Dibacok pas sumpah dibacok. Maaf, disuruh cu. Dulu goloknya dimasuk. Weh! Lo. Ya tai mati gua. Astaga. Datang bok gua. Sakit tahu aku dibacok. Tinggal. Lu ngapain blok-blok cewek gua, bro? Kakak emang enggak cinta sama aku. Wah, gua matiin ya. Ah, kampret. Ah gua enggak ada bacokan sih kalau ada itu dia main bacok-bacok itu kan enggak boleh bacok-bacok itu anjay. Kusubat anjay. Main bacok-bacok. Bang tolongin saya bang, ini gimana bang? Ini gimana tuh GMT bang? Lu sih ada dahe bang. Bang apa? Lu mau gua anterin ke rumah sakit aja apa gimana? Ayo. Lu lagi sih ada aneh aja kerjaan. Bang ke rumah sakit yang baru ya bang. Ceweknya mantep-mantep katanya di sana bang. Emang? Oh ya boleh dah. Gas. Wah ini gacor nih orang nih, gacor. Dia main bacok-bacok aja bang, kagak boleh bang. Kan bisa dilaporin polisi bang. Iya laporin dah bocah tadi. Lu laporin dah tadi. Cara laporinnya bang. Gimana? Ya, cara laporinnya ya lu laporin. Ini udah screenshot lu. Ini di website. Screenshot gak tadi? Kagak. Salah lu bang. Salah lu. Citai gue ditinggalin. Tolong! Oi. Nah ini baru nih. Udah tahu kak, tolong tenang. Akhirnya anjay. Tolong tenang. Tekan otot we. Otot we. Astaga, bapak bisa tenang dulu gak? Apa sih? Tenang otot we. Tekan otot we. Iya udah we nih. Iya. Ya susah. Enggak mau tenang loh, Pak. Katanya tekan otot W, itu udah ditekan otot W, Bang. Otot W itu malah malah ngesot-ngesot. Wih, rame banget, Cok. Bentar lagi kok, Bang, 1 menit. Iya. Abangnya susah dibilangin. Cara yang jebak-jebuk. /bed. Cara jebak-jebok, gimana cara jebak-jebok? Slash apa tuh yang waktu itu yang gua jebak-jebok? Lupa lagi gua, anjay. Yang jebak yang jebak-jebok itu anjay yang apa sih namanya? Bahasa halusnya apa ya? Lupa gua. Yang aduh, enggak tahu gua ngomong halusnya. Diiniin tadi apa? Aduh, yang jebak-jebok ya. Slash apa sih yang jebak-jebok? Aduh. Lupa gua, Cok. Kondisinya
Kondisinya ini lagi tiduran. Udah membaik, udah bisa bergerak. Belum, kocaknya masih tiduran. Berdirinya gimana? Astaga, lu kasar amat ngomongnya. OX, nyut X, oke oke. OX ya, oke udah nih, udah. Oke, terima kasih. Lah kok gak bisa? Lu kasar. Oke bang, makasih ya bang. Saya pergi dulu. Bayar. Saya kagak punya duit, saya aja mau ganti baju, kurang duitnya. Tai. Aku maunya diobatin sama yang di cantik. Dopi, hati-hati di jalan. Ah, makasih Bu. Karena enggak cuma minta fisikku aja yang diobatin, hatiku juga. Minta diobati suami saya macam-macam. Aja. Ya. Ini istri saya, Pak, ya. Ya udah. Ini orang udah punya orang, istri, kan, udah punya suami juga. Kan tugasnya untuk mengobati kakak ini. Ya ngobati sini saya obati, Pak. Saya bisa kok. Aku juga. Aku butuh. Kenapa harus sama sakitnya? Kenapa harus milih-milih sama? Sakitnya nggak cuma ini dong, fisiknya dong, hati aku juga sakit. Yalah, mau diobati sama kakak ini. Di rumah sakit berisik banget lu, tai. Tahu berisik banget, kondusif pak. Cara emot jebak-jebak gimana sih, cok? Buat gaduh pak di rumah sakit pak. Bang kasih gua gementah. Ayo, yang. Bawel lu, bawel. Ini siapa sih ngasih gua pancingan mulu? Pulin tuh sama dokternya itu. Kecut pet anjay. Lu berobat sana lu. Berisik lu tai. Ya. Ada urusan apaan lu? Jangan mukul-mukul bang, jangan mukul-mukul, saya sekarat. Iya gua tahu. Berobatnya udah sana, ribet banget lu. Enggak mau kakaknya. Itu saya udah pengen berobat, kagak mau kakaknya, bang. Kakak. Itu kan. Ayo berobat. Ayo sini saya obatin. Saya nggak suka sama yang mukanya mancung. Saya suka sama kakak. Itu tuh sama yang suami saya. Nggak mau ah, nggak aja. Suami saya bisa kok, suami saya. Ibu bisa. Ayolah bang. Pulih sama dia. Bang, saya nggak suka yang mukanya mancung bang. Ah elah bang. Kamu diem aja, kamu butuh diobatin, milih-milih kamu sama istriku. Hati aku juga sakit bang, butuh diobatin. Kalau diobatin sama begini, mulut mancung begini, ngapain? Nggak sembuh bang. Pak, bapak bisa tahu prosesnya nggak pak? Astaga. Astagfirullahaladzim. Ini udah selesai bang? Oh belum selesai ya? Kira. Ya ampun, bapak nggak baca, bapak nggak ini, nggak ngelihat saya lagi nanganin gimana? Oh iya. Astaga. Itu kakak siapa yang ini, yang cantik ini kakak siapa? Bapak. Nggak usah genit. Tolonglah jangan buat saya emosi itu. Pak. Sumpah. Saya Mawar pak, Mawar. Woi kakak namanya siapa? Mawar pak, saya Mawar. Pantesan aja. Pertama kali aku ngeliat kakak, hatiku berbunga-bunga. Langsung pergi anjay. Dia nangis tuh pak. Kenapa sabar bapak aku ini? Ke kakak itu dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa nangis kak? Pak kalau gerak-gerak lagi buat tabuk lu ya lama-lama ya. Kakaknya gak nangis kan. Buat tabuk lu ya. Enggak. Udah. Hati aku berbunga-bunga banyak, nih kak. Semakin dong. Males banget gua ngobatin lu jadinya. Iya maaf. Sabar dit. Adit dan Sopo Jarwo. Pak, bapak warga baru. Bapak tuh tahu lah pak, apa namanya peraturan lah pak. Ini saya lagi ngobatin. Ini tidurnya kebalik bang, tidurnya kebalik. Yuk, makanya slash bed. Tadi kan saya bilang. Jatuh. Nah. Udah diem-diem nih saya nanganinnya gimana coba nanti kalau misalkan bapaknya kenapa-napa siapa yang tanggung jawab? Kakak yang cantik itulah. Udahlah pak, bapak tuh tumbuhin rambut dulu lah. Kalau itu nggak usah genit-genit sama cewek. Weh botak-botak gini banyak yang mau ceweknya tahu. Pak, gini pak, cewek tuh risih pak kalau sama orang kayak bapak gini, nggak suka malah jijik. Suka tanya aja tuh sama kakak itu aja langsung malu-malu tadi. Bukan malu itu lebih ke jijik tau gak? Enggak bang, dia tuh kalau ngeliat kepala aku langsung ngaca. Kenapa sih ini nggak bisa? Astaga apa sih namanya ini? Aduh kram
keramat. Keramik. Keramas. Keram jembut. Siapa? Eh, Bang, please, Cok. Ini kenapa kayak gini? Ini kenapa kayak gini lagi? Sin, gak lepasin gua. Hah? Hah? Oh, dia lagi kayak gini, Cok, yang hum. Coba kita hum ya, kita hum. Itu boom, kita hum. Itu bohong banget sih. Eh, berhenti gimana? Bang. Ini gimana caranya, Bang? Saya kagak tahu. Saya cuma turunin gendongan dong. Lepas lagi. Entar dulu, entar. Astaga. Ah, ini pasti viewers gua nih. Dia kesini nih, rusuh udah males gua. Woi. Rusuh enggak ya? Oh. Woi, Rian. Woi, anjing. Lu pelat, lu rusuh banget, Cok. Dia pencuri, Pak. Pencuri dong, Pak. Pencuri mobil. Ayo naik aja ya, Pak. Saya pergi dulu ya, Pak. Kendaraan orang itu kamu, weh. Oke. Ya kalau polisi bisa ngeband enggak sih? Gue takut diband dah. Saya penjarain kamu. Jangan, Pak, jangan. Oh ya, Nian. Ah, motor lu butut, Yan. Sini lah, gua aja yang bawa lah. Udah naik dulu. Sini, naik dulu. Eh, cabut dulu. Cabut dulu, Cok. Tuh ada polisi tuh. Ada polisi, ntar kita diapa-apain sama dia. PA lu ya? Mobil gua di garasi, lu mau bawa mobil gua? Ya, pakai mobil aja ya, berdua. Kita jalan-jalan, cari cewek. Itu ada orang. Ada orang, Cok, itu, woy. Lu liat gak sih? Ada cewek juga lagi. Ini siapa, Cok? Bentar. Halo, Bang. Lagi ngapain, Bang? Kenapa? Lagi ngapain ini? Kayu. Kayu apaan? Iya. Ya, kayu. Abang kayu. Kenapa, emang? Oh. Kenapa? Gimana cara gendong? Kok ada di sini? Sama siapa? Nama Rian. Rian siapa? Ini Rian nih yang bawa pancingan ke orang PA. Lagi ngapain di sini? Mas, Bang, dia rusuh, Bang. Lagi jebak-jebok. Maksudnya gimana? Lagi gimana? Lagi jebak-jebok. Sini. Jebak-jebok ewe. Lah, wah, report nih. Kaburin nanti di report, Ten. Jebak-jebok ewe. Nih, gua ngapa lagi pusing-pusing dulu? Gua ambil mobil gua dulu bentar. Gua sini dulu ya. Yan, ini kok gua pusing-pusing gini ngapain ya? Apa? Lu tunggu sini dulu ya. Iya, buruan anjing. Gua beli mobil. Atau ada mobil tuh, ada Rian. Ego. Oi, jangan mukul gua, Cok. Ya, naikin, gue nyetir, ikut gak? Gua sama temen gue dulu. Gak apa-apa, ikut aja, Cok. Eh, jalan sendiri mobilnya, anjay. Sorry. Lu gak bisa kayak itu, dah. Lu jalan sendiri, lu pusing, bego itu. Gak apa-apa. Eh, ikut dulu, bentar, ke depan sini, ikut gue, bentar. Bentar dulu, Yan, ke depan dulu, bentar, sini. Ntar gue balikin lu ke sini aja, 2 menit. Kemana? Sini, kocak, cepetan, sini dulu, naik. Cepetan. Eh, nih, lu, kok gak lu minumin ini? Turunnya gimana? Kasih, nih. Suplemen. Minum. Mabok nanti itu lu. Udah lu duluan aja. Gua sama teman gua dulu bentar. Oke, siap. Woi, maksud lu apa nabrak-nabrak gua, woi? Kenapa, Bang? Maksud lu apa nabrak-nabrak gua? Lah, kocak. Ayo. Bang, kenapa lu nabrak-nabrak gua, woi? Enggak jelas banget lu nabrak-nabrak gua lo. Anjing. Bukan aku yang bawa, tolol. Nabrak-nabrak orang enggak sopan banget sih lo. Enggak jelas lu, muka hancur. Dah, ini kita ngilangin pusingnya gimana sih, kagak hilang-hilang anjay pusingnya. Akbar, kamu kenapa sih marah-marah?
Aduh, gua sengaja nabrak orang, anjay. Halo bang, sorry bang, astaga, tai. Kagak sengaja gua tai, nabrak orang. Lagi pusing tadi, lagi ngobrol juga gua. Kocak, kagak sengaja, kocak. Dia langsung pincang, anjir. Lah, ngapa lagi? Bang, abang kenapa bang? Ah, tai lo. Udahlah, kita pergilah, jangan rusuh cok, ntar di band anjay. Oh ini nih pintunya nih. Astaga, kagak lah. Pintunya masuknya mana sih bang? Ini ya, ini bukan. Oh ini bener. Sorry bang, sorry. Pusing anjir ini gue gerak-gerak sendiri. Bang ini, bang ini pusingnya udah hilang nih, Oke. Apa? Aduh, sini saya ini jauh. Apa? Nyet lu udah nabrak tuh, minta maaf. Lu nabrak main cabut lu. Bang jangan rusuh apa bang? Lu nabrak gue bego, masih ngomong jangan rusuh. Lu jangan tolol. Ya iyalah bang, saya aja gak tahu. Lu sengaja minta maaf. Bukan pergi, tolong. Ya udah bang, saya minta maaf ya bang. Udah cabut, minta maaf. Udah cabut, minta maaf. Tadi disuruh minta maaf, rusuh, anjay. Lu rusuh, bego. Abang mukul-mukul rusuh banget sih. Kenapa, gak seneng? Jangan mukul-mukul. Dia tahu gue cok. Lu tahu gue, lu botak asu. Tahu gue dia anjir, selebew. Halo. Abang, apa bang? kayaknya gue bakal di report deh, gue di report nanti cok, ke band gue cok. Sabar, kita pergi dulu, langsung tai. Bro, apa bro? Kok saya gak bisa naikin mobilnya ya bang? Udah cok, pergi, nanti gue di report, anjay gue di band asu, pepek. Lah, jadi serpuk. Saya pergi dulu, ini si tai ini, nanti nge-report, anjay. Keluarnya gimana keluarnya? Oh ini. Awas lu muka panjang. Woi. Bunyi apa tuh? udah. Sumpah. Udah, live udah dulu, cowok. Aduh. Gua udah terlalu parah, ego. Entar gua di-ban. Bang, gua keluar, bang. Sumpah. Gua keluar, udah, bang. Udah, cowok, entar gua di-ban, cowok. Udah, cowok. Ada yang report gua, cowok. Udah. Udah deh ya, bang. Bang, ampuni saya, bang. Jangan di-ban, bang. Soalnya kalau di-ban tuh enggak bisa main lagi, bang. Ampuni saya. Ampuni saya bang, saya keluar. Udah guys, udahan dulu live ya guys. Gue udah kena peringatan guys, nanti di ban gue. Gue tidak berani cok kalau di ban cok. Bahaya banget kalau di ban.